Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin rabbal alamin. Bapak ibu orang tua kami, jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang menjadi imam sholat tarawih kita adalah Ustadz Endro Junior, anak saya yang pertama, namanya Muhammad Fahru Azmi. Saya bawa ia tiap malam untuk berkeliling safari Ramadan di seputaran Kecamatan Sunggal. Dan saya sudah berpesan kepada dia, nanti kalau saya wafat, kamu yang jadi imam sholat jenazahnya. Tetapi bukan dalam waktu dekat ini ya Bapak Ibu. Nanti suatu saat. Ya. Karena masih panjang lagi jalan dakwah saya yang belum selesai. Yang mudah-mudahan dengan terus-menerus berdakwah, mengajak orang berbuat kebaikan. Ya. Nantinya kita semua, kampung kita ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Amin rabbal alamin. Bapak ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah ke masjid sampai dengan tua. Jangan sudah tua baru ke masjid. Teruslah bersedekah sampai dengan kita kaya. Jangan kaya baru bersedekah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita kelapangan waktu, kenikmatan yang banyak, kesempatan yang luang. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, dimanfaatkan bulan itu dengan semangat untuk meningkatkan amal ibadah. Tapi sungguh merugi orang-orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak membersihkan dirinya daripada perbuatan dosa dan kesalahan yang pernah dia perbuat 11 bulan yang lalu. Tetapi saya tidak pernah buruk sangka kepada orang yang enggak sholat tarawih. Barangkali di luar sana ada orang yang memang pekerjaannya dinasnya malam. Untuk mencari nafkah untuk anak istri itu wajib, Bapak Ibu. Sebenarnya mereka juga ingin sholat tarawih dengan kita. Tetapi karena tuntutan pekerjaan yang mereka kerjakan di malam hari, sehingga mereka enggak bisa bertarawih dengan kita. Jadi jangan pernah ada buruk sangka kalau kenapa hari ini ada warga kita yang tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Bapak ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru merasakan nikmatnya sehat itu ketika kita sedang sakit. Ketika seseorang dicoba oleh Allah dengan cobaan sakit,
di situ dia baru merasakan akan nikmatnya sehat. Kenapa selamanya sehat dia tidak pernah manfaatkan untuk meningkatkan amal ibadah? Sudah sakit baru dia kepingin ibadah. Maka Nabi mengatakan kepada kita, "Ightanin khamsan qabla khamsin." Pergunakan yang lima sebelum datang yang lima. Satu, pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Bapak Ibu, kita hidup ini tidak lama. Ada batas waktunya kita hidup di muka bumi ini yang disebut namanya ajal. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu memiliki ajal, batas waktu untuk hidup di muka bumi ini. Kalau ajal itu sudah datang, maka kita tidak bisa mengundurkannya barang sesaat pun, dan enggak juga bisa memajukannya barang sesaat pun. Di desa kita saya menciri baru 5 hari puasa Ramadan, sudah 7 warga desa saya menciri yang telah meninggal dunia dengan umur yang bervariasi. Ada yang umur 84, ada yang umur 60, ada semalam umur 22 tahun, seorang wanita. Tapi bagus sekali Bapak Ibu meninggalnya, meninggal di hari Jumat di bulan suci Ramadan. Dan Bilal yang memandikan jenazahnya mengatakan kepada saya, "Pak Ustadz Hendro, sungguh sangat bagus sekali wajah ibu yang meninggal dunia itu, yang bernama Ibu Anastasia, kemarin di Jalan Turi." Cerita Bilal jenazahnya kepada saya tadi pagi. Saya bilang, "Ibu itu meninggal di hari Jumat. Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, di hari yang mulia, di bulan suci Ramadan." Bapak Ibu, beruntunglah orang-orang yang meninggal di hari Jumat dan di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dia digolongkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi mau enggak meninggal di bulan Ramadan? Janganlah Pak Ustaz. Sudah siap-siap beli baju baru ini. Jangan sekarang ya Bu ya. Enggak ada orang ditanya kalau mau cepat mati itu enggak ada yang mau, tapi kalau lama hidup semuanya mau. Padahal Bapak Ibu, bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah kamu untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi kalau sholat mau khusyuk, gambarkan seolah-olah besok pagi kita mati. Pasti khusyuk sholat, takut. Iya kan? Tapi bicara untuk semangat kerja, jangan teringat besok mati, nanti loyo kerjanya, gak semangat. Ah, gak usah kerja lah, besok mati juga ini. Tapi ketika kita bekerja, timbulkan semangat. Bahwasanya kita akan hidup selamanya, supaya timbul semangat kerja. Tapi begitu kita ibadah, gambarkan seolah-olah bagaimana hari ini aku belum beribadah, besok aku mati. Apa persiapan yang akan aku bawa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang meninggal dunia ada 3 yang mengantarnya, wa ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga mengantar, wa maluhu harta, kendaraan, mobil semua mengantar. Ketika wa amaluhu juga mengantar. Tetapi ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, dari 3 yang mengantar, 2 kembali balik ke dunia. Cuma 1 yang tinggal, yaitu wa amaluhu, amal ibadah kita yang soleh. Maka teman sejati yang sebenarnya adalah amal. Nanti ketika amal kita ditunjukkan kepada kita Bapak Ibu, amal kita yang baik itu, amal kita yang soleh itu berbentuk seperti rupa yang sangat bagus, rupa yang sangat cantik, dan kita bertanya, "Kamu ini siapa? Kok bagus sekali rupamu?" Aku adalah amal ibadah solehmu dulu yang pernah kamu perbuat pada waktu hidup di dunia. Maka Bapak Ibu, nanti amal ibadah solat kita berada di atas kepala kita. Amal ibadah puasa kita di sebelah kanan kita, zakat kita di sebelah kiri kita, dan amal soleh yang lain di bawah telapak kaki kita.
sehingga diri kita yang mulia itu dilindungi dengan amal kita yang soleh. Maka nanti malaikat ketika mendatangi seorang jenazah hamba yang soleh, ya Allah, kudatangi hambamu si Fulan bin Fulan, dari atas kepalanya ada namamu, dari kanannya ada namamu, dari kiri ada namamu, dari bawah telapak kakinya ada namamu. Aku enggak sanggup menanyi hambamu ini, ya Allah. Lantas Allah katakan, hei malaikat, mungkar nangkir, tidurkan hambaku ini dan bangunkan nanti setelah terjadinya hari kiamat. Bapak Ibu, tidurnya orang soleh, orang baik di alam kubur seperti tidurnya pengantin baru, kata Nabi. Num naumatul arus. Masih ingat kira-kira dulu tidurnya pengantin baru? Wis lali lah Pak Ustaz. Wis suwen. Tidurnya pengantin baru itu, Bapak Ibu, pengantin baru itu yang digambarkan semua yang indahin, yang indah-indah, yang menyenangkan, yang mengenakkan. Begitulah tidurnya orang soleh di alam kubur. Dia tidurnya nyenyak, besok bangun pagi tahu-tahu sudah terjadi kiamat. Enggak terasa. Sebentar, nek wong Jawa ngomong kujuk-kujuk wis isu. Tetapi orang yang durjana, banyak maksiatnya, banyak dosanya, setiap hari dia disiksa. Sehingga seandainya 1000 tahun lagi kiamat, maka 1000 tahun itu dia disiksa di alam kuburnya. Tetapi malaikat malu mengajab hamba Allah kalau ada kiriman doa dari orang yang hidup kepada si Fulan bin si Fulan. Apalagi yang kiriman doa itu adalah anak kandung daripada almarhum yang meninggal itu. Maka Bapak Ibu, kok ada pengajian mengatakan kalau orang udah mati itu yang dibuat sama hidup gak sampai. Siapa bilang gak sampai? Semua apa yang dibuat oleh orang yang hidup akan sampai kepada yang meninggal dunia. Maka beruntunglah orang yang meninggal dunia yang sudah lama. Dia mendapatkan doa dari seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendoakan dia setiap hari. Ada gak doa? Wali jami'il muslimin wal muslimat. Itu dia mendapatkan bagian doa itu. Nanti yang kasihan, yang meninggal terakhir. Kenapa? Orang hidup kan sudah habis semua, dia terakhir meninggal. Gak dapat kiriman doa kaum muslimin, dan itulah nanti orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepada kita umur yang panjang, dan doa ini adalah doa yang kita mohonkan setahun yang lalu. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan tahun 2024. Dan Allah kabulkan doa kita itu. Disampaikan umur kita sampai Ramadan 2024, 1445 Hijriah. Berarti orang-orang yang meninggal 6 hari yang lalu, dia sudah tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, pergunakan masa luang kita ini sebelum datang masa sempit kita. Kalau sudah nazar, sudah sakaratul maut, baru nyebut nama Allah, baru mau ibadah, terlambat. Jadi mumpung kita diberi waktu oleh Allah, waktu yang lapang, yang luas, manfaatkan ini untuk semangat meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Ketiga, pergunakan masa kaya kita sebelum datang masa miskin kita. Roda ini berputar, Bapak Ibu. Hari ini kita kaya, belum tentu besok kita kaya. Dan tolonglah orang-orang yang miskin di sekitar kita, karena bisa jadi orang yang hari ini miskin, tahu-tahu di masa yang akan datang dia akan menjadi orang kaya. Roda ini berputar, Bapak Ibu. Hebatnya orang yang ngasih sedekah. Apa yang dimakan oleh orang yang diberi sedekah itu menjadi bagian dari tubuhnya, mengalir ke tubuhnya, menjadi darah, menjadi daging, dia sehat, dia bisa beramal ibadah. Maka orang yang memberi sedekah tadi mendapatkan pahala dari ibadah orang yang memakan sedekahnya tadi. Bayangkan Bapak Ibu, Bapak Ibu ngasih semangka ke masjid ini, satu buah dibelah-belah menjadi 50 potong. Dimakan oleh 50 orang yang berbuka puasa.
Bapak Ibu mendapatkan pahala dari pahala 50 orang yang berpuasa tadi. Pak Ustaz, rupanya bukan dipotong 50, cuma dipotong 4. Cuma dapat 4 lah saya Pak Ustaz. Rupanya congok yang motong tadi ya kan Pak, tidak dibagi-baginya. Nah, Bapak Ibu, hanya dengan satu buah semangka saja bisa menghantarkan pahala yang besar kepada kita di bulan Ramadan ini. Apalagi kita hantarkan kolak, bubur. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Bagaimana kadang-kadang jemaah kita enggak naik kolesterolnya? Karena kita yang hantar ke masjid adalah gorengan bakwan risol tawisi. Bakwan risol tawisi, gorengan terus. Kita makan terus gorengan selama sebulan, akhirnya serak suaranya kita. Naik kolesterol, sekali-sekali perbaikan gizi, iya kan? Olah buat, bubur buat, iya kan? Bubur sumsum itu kalau orang pesta, kalau siap pesta apa yang dibuat? Bubur sumsum, ternyata itu kalau dimakan itu dapat menghilangkan rasa lelah, capek setelah kita rewang dan lain sebagainya. Jadi kasihlah kami-kami ini Bu, para Bilal Bu, jemaah ini perbaikan gizi, agar apa? Agar kami semangat untuk terus meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Ayolah, munculkanlah imam-imam, bilal-bilal di masjid kita ini yang mudamu, yang muda-muda, supaya energik, semangat. Kalau udah tua kita pun mendengarnya kasihan. Ya kan Bapak Ibu? Jadi imam, napasnya pun sudah sesak. Azan pula, ya ada. Satu kali azan, dua kali batu, ya kan? Nah, tampilkan yang muda-muda. Ya, pergunakan masa muda kita sebelum datang masa tua. Dan kita ternyata dalam hidup kehidupan dunia ini, kita enggak akan selamanya muda. Kita pasti akan Ini kadang-kadang kalau udah uban tumbuh, udah sibuk. Disemir, sekarang beli sampo di TikTok itu ada tuh kan Pak, sibuk membersihkan uban. Bapak Ibu, uban itu yang ada di kepala kita itu nanti menjadi cahaya di akhirat. Biarkan, nggak usah disemir-semir, nggak usah dicet, apalagi dicet-cet, disemir-semir supaya hitam, nggak usah. Itu pertanda bahwasannya kamu ini sudah nggak muda lagi, sudah tua. Dekatlah kamu kepada Allah, banyak ibadah. Nanti rambut kita hitam terus, awak perasaannya kayak masih muda aja. Akhirnya jadi kepingin kawin lagi. Ah ini, Bapak Ibu, ya saya banyak rambut saya putih, nggak pernah saya semir, nggak pernah saya kasih sampo supaya hitam. Kenapa? Rambut kita yang putih itu, uban itu nanti menjadi cahaya di akhirat. Oh, udah sibuk. Aduh, cemana ini? Nampak kali aku tuanya. Memang hidup di dunia ini enggak ada yang selamanya akan muda. Jadi sebenarnya Allah kasih tanda-tanda kematian sebelum kita mati, tapi kita enggak sadar. Ingat, kalau uban sudah mulai bertabur, kulit sudah mulai kendur, mata sudah mulai lamur. Apalagi gigi sudah mulai gugur, makan pun sudah pakai bubur, sebentar lagi akan masuk ke liang kubur. Maka banyaklah bersyukur sebenarnya. Itu tanda. Nah, kita protes sama malaikat. Ya malaikat, kenapa kasih tanda dulu, aku mau mati. Sudah kuberikan tanda yang banyak sama kamu. Tapi kenapa kamu enggak ambil pelajaran daripada tanda-tanda itu? Ya Bapak Ibu, jadi uban sudah mulai tumbuh itu tanda. Kulit sudah mulai kendur itu tanda. Mata sudah mulai lamur itu tanda. Jalan sudah mulai pakai tongkat itu tanda. Bahwasannya banyak yang harus kita persiapkan untuk kita kembali pulang ke negeri akhirat. Ingat pesan Allah terakhir dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah. Sesuai dengan nama masjid kita adalah At-Taqwa. Kenapa dinamakan At-Taqwa? Supaya orang yang masuk masjid ini diharapkan setelah masuk dia keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa pasal 4 dinamakan masjid Istiqomah, Jalan Jati? Supaya orang yang masuk masjid itu menjadi orang-orang yang istiqomah, teguh pendiriannya. Di Purwo ada masjid nama Al-Amin. Supaya apa? Supaya orang yang masuk masjid itu setelah keluar menjadi orang-orang yang dapat diper. Itu doa semua masjid-masjid yang ada di sini. Kenapa masjid Sukamaju namanya Babus Salam? Babus Salam artinya pintu keselamatan. Jadi siapa yang akan masuk ke masjid itu diharapkan nanti mendapatkan keselamatan di akhirat. Siapa ibu? Beruntunglah orang yang suka ke masjid, keluar masuk masjid. Kenapa? Dia setiap hari mendapatkan doa kebaikan daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, lebih kurang 20 menit. Mohon maaf, saya masih ada 2 cawsiah lagi di tiap malam Senin. Mudah-mudahan kita tetap semangat sampai dengan terakhir malam ke-29, tetap hadir di Masjid At-Taqwa Sesengkol ini untuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Insya Allah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.